Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang fatwa-fatwa tarjih yang sangat bagus untuk kita pedomani sebagai warga Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya dalam melaksanakan tugas-tugas hidup kita, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah ubudiyah atau amaliyah ta'abud, meskipun fatwa tarjih itu juga membahas masalah-masalah yang bersifat muamalah dunyawiyah. Pada kesempatan ini masih berkelanjutan dengan fatwa yang lalu berkaitan dengan kematian, kemudian memperingati orang yang meninggal dan sebagainya. Pada pagi hari ini kita bicara tentang hukum dan tuntunan ziarah kubur. Dua hal yang ditanyakan di dalam fatwa ini oleh seorang warga Muhammadiyah dari Cirebon, menanyakan yang pertama, apa hukumnya ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan? Yang kedua, jika diperbolehkan ziarah kubur bagi laki dan perempuan itu, apa yang harus dilakukan ketika ziarah tersebut? Tentang ziarah kubur ini sebenarnya sudah dibahas oleh Majelis Tarjih tuntunan secara lebih menyeluruh di dalam kitab Janazah bab ziarah kubur himpunan putusan tarjih. Ya, misalnya di sana digambarkan juga tentang peta, di dalam peta kuburan atau peta makbaroh itu. Di dalam makbaroh itu kan ada jalan, ada gang-gang antar makam atau antar kuburan, mana yang kita boleh berjalan di sana dengan bebas dengan menggunakan alas kaki, dan mana ketika kita masuk di gang-gang itu kita harus membuka alas kaki atau tidak. Itu misalnya ya. Dalam HPT itu dijelaskan kalau kita masuk di gang-gang kecil itu, bukan di jalan utama di dalam makam itu, diseyogiakan, disunahkan untuk membuka alas kaki. Tapi itu kita lihat situasi kuburan kita. Kalau kuburan kita lihat dipakai, nanti Pak Sikit akan ke sana insyaallah. menunggu jadwal dibukanya kembali penerbangan ataupun visa untuk umroh dan kunjungan wisata ke Saudi. Kalau di makam Baqi itu, makam itu bersih, jadi pasirnya bersih, kemudian rapi, penataan kuburannya itu rapi, tidak ada apa namanya tumbuh-tumbuhan, apalagi tumbuh-tumbuhan berduri. Nah, kalau di kuburan kita ini kan apa namanya banyak rumput-rumput tumbuhan yang berduri, mungkin juga pecahan-pecahan beling dan sebagainya. Kalau kita membuka alas kaki mungkin akan membahayakan kaki kita. Jadi dalam hal ini majelis tarjih itu ya melihat situasinya, sunnahnya tetap dituntunkan. Kalau memang itu aman, ya sunnahnya kita melepas alas kaki misalnya. Itu diantara yang sudah dituntunkan di dalam himpunan putusan tarjih, kalau tidak salah di halaman 235. Berkaitan dengan pertanyaan yang tadi disebutkan, apakah hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan muslim, maka majelis tarjih memberikan fatwa berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting kita perhatikan dalilnya, dasar hukumnya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Buraidah, di takhrij oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi serta Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kalau melihat perawi-perawinya ini, hadis ini berderajat sahih. Apalagi masuk di dalam kitab Muslim. An Buraidata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur faqad udhina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha fa innaha tudzakiru al-akhirah. Di hadis yang lain disebutkan fa innaha tudzakirul maut. Jadi Buraidah meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu aku pernah melarang ziarah kubur. Nah, kenapa ini dilarang? Dalam beberapa penjelasan para ulama dalam syarah hadis, karena pada waktu itu orang ziarah kubur itu untuk menyembah kuburan itu atau ngalap, katakanlah ngalap berkah ataupun tabarruk kepada ahlul kubur, ataupun amalan-amalan yang lain yang mengandung kemusyrikan, penyimpangan akidah lah, kira-kira begitu. Ada orang ziarah kubur kemudian teriak-teriak, nangis-nangis, teriak gitu kan. Itu kebiasaan orang Arab dahulu, dan ternyata juga itu terjadi di tradisi agama tertentu. agama Hindu atau agama Buddha itu, kalau ada anggota keluarganya yang mati, itu nangis histeris, dalam bahasa hadisnya disebut niyahah. Niyahah itu meratap. Nah, kadang-kadang orang meratap itu bukan ketika terjadinya kematian itu, tapi ketika masuk daerah kubur itu sudah niyahah, sudah meratap. Itu juga saya saksikan itu para jamaah haji atau umroh dari Iran, Syiah dari Iran itu baru melihat kubah hijau Masjid Nabawi dari kejauhan. Kubah hijau itu kan bawahnya makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelahnya nanti ada makam Ibrahim dan Abu Bakar dan makam Umar bin Khattab. Terutama ini adalah menyikapi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah dari orang-orang Syiah Iran ini baru melihat kubah hijau dari jauh itu sudah teriak-teriak, nangis-nangis gitu. Ya nggak tahu apa yang disampaikan. Pokoknya itu meratap, tradisi meratap. Nah, karena kebanyakan tradisi meratap itu kemudian juga mungkin mengagung-agungkan, mengkultuskan ahlul kubur, sehingga dulu Nabi melarang ziarah kubur itu. Tapi pada saatnya Nabi diizinkan oleh Allah untuk ziarah ke kuburan, kepada kuburan ibunya. Maka kemudian Nabi bersabda fazuruha. Dalam hadis yang lain disebutkan ala fazuruha. Nah, sekarang silahkan Anda berziarah kubur. Artinya dulu dilarang tapi sekarang dibolehkan. Jadi al-amru ba'dan nahyi itu lil ibahah. Perintah yang datang sesudah larangan itu adalah untuk membolehkan. Semula dilarang menjadi boleh. Tapi karena ada perkataan Nabi yang mengikutinya, fa innaha tudzakirul akhirah, atau ayat hadis lain fa innaha tudzakirul maut. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Atau hadis yang lain akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ya, kadang-kadang kan orang ini lupa kalau mau mati, gitu. Karena lupa kalau mau mati, kemudian berbuat sekehendak hati, dikiranya akan hidup selamanya, kan begitu. Padahal suatu saat dia pasti akan mati. Fa innaka mayyitun, engkau akan mati. Nah, dengan ziarah kubur ini akan mengingatkan kita akan mati, bahwa kita akan mati. Oleh karena itu di dalam beberapa hadis dituntunkan ketika ziarah kubur kita akan memberikan doa. Kita berdoa untuk ahlul kubur dengan mengucapkan salam. Itu salam, untuk salam itu dimaksud doa. Kita masuk ke komplek makbaroh itu kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kalian wahai ahli kubur. Jadi ini doa kita, kita justru mendoakan. Kita yang hidup datang di situ ziarah itu mendoakan orang yang ada di atau penghuni kuburan itu. Orang-orang yang sudah mati yang dikubur di situ kita mendoakan. Bahkan di dalam doa itu ada kata-kata wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan sesungguhnya kami, saya, insyaallah dalam waktu dekat akan menyusul kalian. Jadi kalau ada kata-kata dalam waktu dekat akan menyusul mati, menyusul menjadi penghuni makam itu, kuburan itu, itu kan berarti sudah memberikan apa namanya peringatan kepada diri orang yang mengucapkan bahwa dia akan mengalami kematian yang sama. Kalau kita ingat mati, pasti kita berusaha menyiapkan diri, amalan-amalan yang harus kita laksanakan, kebaikan-kebaikan yang harus kita kerjakan sebelum kita dipanggil Allah Ta'ala untuk mati itu ya. Nah, berkaitan dengan diizinkannya ziarah tadi juga ada dalam hadis Abu Hurairah. Ini diriwayatkan al-jamaah. Al-jamaah itu berarti hampir seluruh imam-imam perawi hadis itu meriwayatkannya. Rawahul jamaah itu kalau dalam ahli hadis disebutkan al-jamaah itu diantaranya adalah 6 imam ahli hadis, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. Nanti kalau ditambah Ahmad, apalagi kalau 5 dikurangi 1 jadi 5, rawahul khomsah. Rawahul khomsah itu kalau nggak salah Ibnu Majah tidak masuk di dalamnya. Ini rawahul jamaah. Itu habis goes. Nah, dalam rawahul jamaah Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istazantu rabbi ta'ala ala an astaghfira laha, aku memohon izin kepada Tuhanku, kepada Allah ya, agar aku diperkenankan memohonkan ampun bagi ibuku. Jadi Nabi SAW meminta izin kepada Allah agar dibolehkan untuk memohonkan ampun untuk ibunya Rasulullah SAW, Ibu Aminah. Falam yu'dzan li, tetapi Allah tidak mengizinkan. Fasta'zantu an azura qabraha, dan aku diizinkan untuk menziarahi kuburnya. Kenapa Rasulullah tidak diizinkan memohonkan ampun ibunya? Mungkin karena ibunya tidak berakidah sama dia. Nah, di sini disebutkan begitu. Jadi kalau orang tua kita itu bukan orang tua yang berakidah Islam, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau orang tua itu sudah meninggal, kita diperbolehkan untuk ziarah kubur, tapi kita tidak boleh memohonkan ampun karena dosa-dosanya, kan dosa kemusyrikannya dibawa mati itu dosa yang tidak terampunkan. Maka Nabi ketika memohonkan ampun untuk ibunya pun disebutkan oleh Nabi falam yu'dzan li, aku tidak diizinkan memohonkan ampun, tapi fasta'zantu, aku diizinkan an azura qabraha, untuk menziarahi kuburnya sebagai bentuk perbuatan baik birrul walidain kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, meskipun orang tua itu berbeda akidah, itu dibolehkan ziarah, menziarahi kuburnya. Fa'udzinali, maka diizinkannya untuk ziarah kubur itu. Fazuru al-kuburo, maka ziarahlah ke kubur. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk ziarah kubur, sebelumnya dilarang. Fa innaha tudzakiru bil mauti, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kematian. Jadi di sini ziarah kubur untuk kepada sesama muslim, yang pertama fungsinya adalah kita mendoakan, memohonkan ampun kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal, yang berakidah sama akidah Islam. Kalau di luar akidah, kita sekedar ziarah saja. Yang kedua, ziarah itu mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kepada kematian. Nah, dari dua hadis tersebut, yaitu hadis dari Buraidah dan hadis Abu Hurairah, itu Majelis Tarjih berpandangan bahwa pada waktu itu, awal-awal Islam, awal-awal Nabi diutus untuk mendakwahkan Islam, karena dekatnya dengan tradisi jahiliyah, ziarah kubur itu sempat dilarang. Karena tradisi ziarah kubur itu, ya tadi, mengkultuskan orang yang menjadi penghuni kubur itu, terutama tokoh-tokoh yang dianggap suci, kemudian ada tadi tradisi niyahah, meratapi kuburan, terutama kubur nenek moyangnya dia. Seperti tadi juga, bukan nenek moyang ya, tapi karena orang yang dianggap juga niyahah, terjadi niyahah, meratapi, bahkan histeris menangis itu. Yang saya saksikan itu orang-orang Iran Syiah itu ketika baru melihat kubah hijau di Masjid Nabawi yang di bawahnya ada makam Nabi itu, mereka sudah nangis-nangis, teriak-teriak itu, dan nangisnya berjamaah karena bareng-bareng banyak orang itu. Kan juga bikin gaduh juga gitu ya. Nangis berjamaah, nggak tahu caranya gimana kok bisa nangis berjamaah gitu. Niyahah. Sehingga pada waktu itu dilarang oleh Nabi. Di sini disebutkan dikhawatirkan ziarah kubur menjadi sarana untuk menyekutukan Allah. Tapi setelah umat Islam terbina akidahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tradisi-tradisi lama ziarah kubur itu sudah tidak ada, maka Nabi mengizinkan. Bahkan Nabi diizinkan untuk menziarahi kubur ibunya yang berbeda akidah. Maka kemudian ziarah kubur itu dibolehkan dengan beberapa catatan. Yang pertama adalah meluruskan niat. Meluruskan niat ketika akan ziarah kubur. Ya. Karena niat itu menjadi penentu. Ya, menjadi penentu, di samping nanti juga tata caranya. Jadi niatnya harus benar, tata caranya juga harus benar. Dalam beberapa kitab, kalau kitab-kitab ulama yang dulu, kalau bicara amalan-amalan itu selalu hadis yang pertama dimasukkan itu adalah hadis niat. Innamal a'malu bin niat. Jadi niat itu memang penting. Termasuk kita berangkat kerja di kampus ini, niatnya apa? Mungkin ketika fingerprint itu nggak terekam niat kita, nah, niat kita nggak terekam dalam fingerprint, ya Pak Taufik ya. Tapi niat kita terekam oleh Allah, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, maka niat ziarah kubur yang pertama adalah niat ibadah kepada Allah, karena itu menjalankan sunnah Nabi. Nabi sudah membolehkan dan memerintahkan ziarah kubur, dan nilai ziarah kubur itu diantara adalah tuzakirul maut. Jadi niatnya ibadah kepada Allah, kemudian mendoakan ahlul kubur, maka akan dituntunkan mengucapkan salam. Jadi kalau kita masuk kubur, bukan masuk liang kubur ya, masuk kampus kuburan. Haramul Makbaroh itu kan lingkup wilayah, haram itu wilayah. Nah kalau haram al jami'ah itu kampus, haramul jami'ah. Jadi kalau masuk wilayah Makbaroh itu kita disunnahkan, yang pertama tentu niatnya harus lurus dulu lillahi ta'ala, jangan sampai justru meminta-minta kepada ahlul kubur ya. Kita datang ke kuburan malah minta apa, tapi justru kita mendoakan. Maka pintu pertama mendoakan diucapkan salam. Tadi saya sebutkan ya. Itu berdasarkan hadis Aisyah, mengucapkan salam kepada seluruh ahli kubur dari kaum muslimin. Karena salam itu doa. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kullama kanat lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju akhiral laili ilal baqi. Ini Nabi ketika akan keluar menuju makam Baqi itu di samping Masjid Nabawi. Fayaqul, maka Nabi mengatakan assalamu alaikum daro qaumin mu'minin. Assalamualaikum wahai penghuni kubur kaum mukminin. Wa ataakum ma tu'adun, dan aku mendatangi kalian sebagaimana yang sudah ditentukan waktunya. Ghadan mu'ajjalun, aku akan datang seperti yang dijanjikan kepadamu dengan segera. Ghadan mu'ajjalun wa inna insya'allahu bikum lahikun, dan insyaallah atas izin Allah aku akan menyusul kalian. Allahumma firli ahli baqi al-gharqat, ya Allah ampunilah penghuni Baqi al-Gharqat. Jadi di dalam makam Baqi itu ada satu nama kuburan yang namanya Gharqat. Karena Baqi itu sangat luas. Makam Baqi itu mungkin dengan makam Peraci itu ya hampir sama, masih luas Baqi. Tapi kelihatan rapi ya, rapi apa namanya, nggak ada kijing, nggak ada cungkupnya, kemudian patoknya sama batu saja, bersih karena pasir semua. Nah, disitulah maka kalau kita masuk di gang-gang kecil antar makam itu kita disunahkan melepaskan alas kaki baik sandal maupun sepatu, karena aman kaki kita. Tapi kalau makam peraci itu ada pecahan beling, ada apa namanya tumbuhan-tumbuhan berduri yang mungkin ada apa namanya racun yang berbahaya bagi tubuh kita, maka ya tidak usah dipaksakan harus melepas alas kaki kalau kondisinya memang berbahaya. Tapi kalau kita yakin ini aman, ya, maka lebih baik kita lepas, karena itu sunnah ya. Kita masuk makam itu, jadi maka melepas kaki ketika memasuki area pekuburan. Itu yang dimaksud area pekuburan itu kan, di kuburan itu karena peluas, ada jalan yang luas itu. Nah, kalau itu belum dilepas, tapi nanti ada gang-gang kecil antar makam itu, ya kita sudah lepas kaki kita ya. Alas kaki kita lepas. Jadi melepas alas kaki ini didasarkan kepada hadis riwayat Bukhari, hadis sahih Bukhari ya, dari Bashir al-Khososiyah, anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yamshi fi na'laini bainal kubur faqala ya sahibas sabtiyataini alkihima. Nabi mengatakan, wahai pemakai sandal, lepaskanlah sandalmu, lepaskanlah sandalmu. Beda kalau masuk keraton Solo ya, masuk keraton Solo itu di dalam itu kan yang ada halaman berpasir itu, kalau pakai sendal kita diperintah melepas sendal, tapi kalau sepatu nggak dilepas. Itu kan bukan kuburan, itu keraton Solo. Tapi kalau kuburan, sepatu atau sandal kita lepas, tapi dengan catatan tadi ya, kalau kondisinya memang aman bagi kaki kita, tidak berbahaya. Itu yang ketiga, melepas. Jadi yang pertama niatnya lurus, yang kedua masuk dengan salam, ketiga melepas alas kaki apabila itu aman, yang keempat ada beberapa etika. Kalau kita berdoa di dalam kuburan, yang terpenting kita menghadap kiblatnya, bukan menghadap kuburannya, menghadap kiblat. Nah, kadang-kadang orang berdoa setelah pemakaman itu, yang mimpin doa malah membelakangi kiblat, menghadap ke kubur. Nah, itu yang keliru. Nah, harusnya dia ganti posisi, ganti posisi di arah menghadap kepada kiblat, menghadap kepada kubur yang baru saja diselesaikan pemakamannya, tidak apa-apa. Atau kita berada di sebelah kaki, di sebelah kepala, tapi kita menghadap ke kiblat ketika berdoa. Yang terjadi kadang-kadang kacau itu ya. Ya, kalau nggak membelakangi kiblat sih nggak terlalu parah gitu ya. Ini membelakangi kiblat, kadang-kadang itu dia berada di sebelah baratnya makam itu, dia menghadap ke makam yang baru saja diselesaikan pemakamannya, memimpin doa. Nah, itu yang perlu diluruskan. Jadi di sini dijelaskan dari Barok annahu jalasa Rasulullah SAW mustaqbilal kiblati lamma kharaja ilal makbarah. Dari Barok mengatakan Nabi SAW duduk menghadap kiblat ketika pergi berziarah kubur. Jadi kalau ziarah kubur, berdoa untuk kubur itu, kita bisa duduk atau berdiri. Nabi ini duduk dan menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, tidak duduk di atas kuburan. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar karena itu ada kijingnya, duduk di atas kijing. Itu dilarang, itu duduk di atas kuburan. Hadisnya Muslim sahih ya, dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin hatta tuharrika siyabahu wa takhlusa ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Sungguh seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya hingga tembus ke kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Jadi duduk di atas bara api sampai bajunya terbakar, kulitnya kena, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Ini salah satu tata cara ziarah ya. Jadi tidak duduk di atas kuburan kemudian menghadap kiblat. Yang kelima, mendoakan, tadi sudah ya, mendoakan. Mendoakan ahlil kubur, bukan minta doa. Orang mati dimintai doa gimana ya. Kita mendoakan ahlul kubur, memohonkan ampun. Dalam hadis ini disebutkan yastaghfirulahum wa atalal qiyam wa rafa'a yadayhi salasa marrat. Jadi Nabi suatu malam berziarah ke makam Baqi. Saya juga pernah itu malam-malam ziarah ke Baqi itu. Tanya ke penjaga makam itu. Katanya di sini ada sahabat ini, kira-kira mana makamnya? Sahabat Utsman mana, sahabat bahkan Aisyah mana. Beliau tidak menjawab, tidak tahu. Jadi memang tidak diberitahukan mana ini makamnya, ini makamnya ini. Mungkin juga dikhawatirkan akan mengkultuskan makam sahabat-sahabat tertentu. Kalau ketahui di situ makamnya Utsman, di situ makamnya Aisyah gitu. Wah, itu sudah langsung dikultuskan. Sehingga untuk menghindari itu tidak diketahui mana makamnya si A, si B. Dan memang juga tidak ada, kalau di sini kan ada ditulis itu. Sigit Priyono lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian. Ditulis Haji siapa kan begitu. Jadi diketahui ini makamnya siapa. Nah, di sana enggak. Di makam Praci ini ada kontradiksi juga gitu ya. Ada sebuah komplek makam yang enggak saya sebutkan. Di luarnya sudah ada dalilnya, dilarang membangun makam. Tapi isinya bangunan semua. Isinya bangunan semua. Padahal dilarang membangun bangunan di atas makam, tapi makamnya isinya bangunan semua. Nah, itu. Jadi mendoakan ahli kubur. Dilarang meminta-minta kepada kuburan atau menjadikan wasilah kubur itu sebagai wasilah, bertawasul kepada kubur. Jadi ini tidak dibolehkan. Jadi itu beberapa tata cara yang mungkin kalau kita tidak membaca secara rinci kita tidak tahu ya. Nah, kadang-kadang kita ikut-ikut saja. Jadi ada ketentuan seperti itu. Dengan begitu intinya di sini baik laki-laki maupun perempuan itu sebenarnya pada dasarnya dibolehkan ziarah kubur. Ya, pada dasarnya dibolehkan ziarah kubur. Tapi memang lebih dianjurkan untuk kepada laki-laki ziarah kubur itu. Lebih diutamakan kepada laki-laki untuk ziarah kubur. Saya kira ini beberapa hal yang dapat kita sampaikan tentang hukum dan tuntunan ziarah kubur. Hukumnya sunnah setelah Nabi membolehkan dan memerintahkan, sebelumnya dilarang. Nah, kemudian ada tata caranya. Yang pertama meluruskan niatnya melaksanakan sunnah untuk mendoakan para ahlil kubur. Yang kedua melepas alas kaki kalau kita masuk area pekuburan, dengan catatan memang aman. Yang ketiga mengucapkan salam, kemudian tidak duduk di atas kuburan, kemudian tidak meminta-minta kepada ahlul kubur atau menjadikannya sebagai wasilah tawasul dalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena ada di makam Peraci ini, ada yang salah satu makam yang dikultuskan, dimuliakan, ya, makamnya kiai tertentu, Kiai Siraj, ya. Itu orang datang di situ berwasilah dengan harapan doanya lebih sampai kalau berwasilah kepada kiai tersebut. Kalau doa langsung nggak sampai, kira-kira gitu. Dengan wasilah menjadi lebih sampai. Itu keyakinan yang menyimpang yang perlu kita luruskan. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu sudah lewat. Maaf, oh ada, oh boleh. Tadi dikatakan ibu Nabi, oleh Nabi tidak diperkenankan untuk mendoakan. Kemudian tapi diperkenankan ziarah. Sementara dari rakyat tadi, ziarah itu termasuk mendoakan. Nah ini apakah ziarah itu hanya mengunjungi kubur atau tadi mendoakan? Nah, mendoakan ya kalau yang katakan ibu kita sendiri misalnya, tapi sementara dulu belum berakidah, gitu, seperti itu. Ya. Baiknya bagaimana? Jadi begini. Satu itu maaf. Kemudian yang kedua, adakah tata cara berdoa dalam artian yang kita tahu selama ini orang-orang atau orang tua kita itu ada zikir tahlil dan seterusnya, atau langsung Allahumma firlahu dan seterusnya? Ya. Ya, yang pertama Nabi sendiri yang mengatakan beliau minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun ibunya. Tapi Nabi mengatakan, "Falam yu'zan li," aku tidak diizinkan untuk memohonkan ampun kepada ibu saya. Nah, sehingga itu ya karena ibunya belum berakidah, belum berislam, kira-kira begitu ya. Sehingga Nabi tidak diperkenankan untuk memohonkan ampun. Begitu juga Nabi Ibrahim, kan? Nabi Ibrahim itu memohonkan ampun kepada Allah untuk ayahnya, tapi Allah menolaknya. Jadi kalau Nabi Ibrahim mendoakan kedua orang tuanya, itu doanya tidak akan diterima oleh Allah, tetapi hanya karena perjanjiannya sebagai anak kepada orang tua, baktiannya anak kepada orang tua. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW yang diizinkan adalah ziarahnya. Jadi ziarah itu memang mengunjungi makam. Tapi salah satu fungsi ziarah itu berdoa. Tapi doa dan memohonkan ampun itu berlaku kepada sesama muslim. Yang berbeda akidah ya kita mengunjungi saja, dan itu sebagai mungkin hubungan antara anak dan orang tua meskipun orang tuanya sudah meninggal, kira-kira begitu. Nah doanya bagaimana? Doanya sesuai dengan doa yang lain. Boleh dibuka dengan hamdalah, sholawat, kemudian doanya dibuka dengan Al-Fatihah juga boleh. Kalau tahlil dalam arti itu mengucapkan kalimat tauhid, bukan untuk keperluan-keperluan yang lain, saya kira juga nggak apa-apa ya. Jadi tahlil ini yang tidak boleh itu kan tahlilan dalam arti kita membaca kalimat-kalimat tertentu yang urut-urutannya sudah tertentu dan itu tidak ada tuntunan urut-urutan seperti itu. Kemudian dengan bacaan itu diharapkan pahalanya terkirim kepada yang mati. Itu yang tidak ada tuntunannya begitu. Ya. Meskipun ini masalah khilafiyah di sini. Tapi majelis tarjih Muhammadiyah berpandangan ya mendoakan itu ya kita baca hamdalah, sholawat, kemudian isi doa yang kita sampaikan kepada Allah untuk orang yang kita doakan, tentunya doa-doa yang masyru', yang disyariatkan, seperti Allahumma firlahu. Kalau kita kepada orang tua kita ya Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dan seterusnya ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Sekira begitu Pak. Terima kasih, waktunya sudah jam 9 kurang, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.